Hai cool people semuanya, hari ini kita sedang berada di The Jawatan. Jadi tempat ini dulunya adalah tempat untuk penimbunan kayu jati. Sekarang dialihfungsikan oleh Kabupaten Banyuwangi untuk tempat wisata keluarga. Ada apa di dalamnya? Let's go, kita lihat masuk. Untuk lokasi The Jawatan tidak terlalu jauh dari pusat kota Banyuwangi. Perjalanan dari Banyuwangi Kota menuju tempat ini memakan waktu kurang lebih 30 menit. Akses menuju lokasi wisata juga tidak sulit karena tempat ini berada tidak jauh dari jalan raya. Fasilitas di Jawatan Penculuk sangatlah memadai seperti musola, toilet, warung kopi, dan kantin. Yang nggak kalah serunya, ada fasilitas permainan seperti ATV, naik delman, dan kuda. Cukup membayar Rp50.000 saja untuk fasilitas tersebut. Sangatlah murah dan terjangkau untuk wisata keluarga, teman, sahabat, serta pasangan kalian semua. So, jangan ragu untuk mengunjungi The Jawatan Penculuk. Setelah kita puas bermain-main di Jawatan Penculuk, trip selanjutnya kita akan mengeksplor Taman Nasional Alas Purwo. Mau tahu apa aja yang ada di sana? Yuk langsung aja, check it out. Di dalam area Taman Nasional Alas Purwo juga terdapat pura atau candi, yaitu namanya Pura Luhur Giri Salaka. Nah, jadi pura ini pun juga diresmikan pada tahun 2018. Mari kita lihat kedalamannya seperti apa. Let's go. Pura Luhur Giri Salaka di Alas Purwo secara tidak sengaja ditemukan oleh masyarakat pada tahun 1976. Masyarakat yang saat itu sedang melakukan perabasan terhadap sejumlah kawasan hutan Alas Purwo untuk bercocok tanam. Ditemukanlah sebuah gundukan tanah yang terdapat bongkahan-bongkahan bata besar yang bertumpuk seperti gapura kecil. Cool people, kita sedang berada di Little Africa, yaitu di Savana Sadengan, Banyuwangi. Jadi terlihat di belakang saya hewan dan fauna yang tumbuh dan berkembang secara liar, yaitu banteng, burung merak, anjing liar maupun rusa ada di sini semua. Let's go, kita lihat. Savana Sadengan dengan luas kurang lebih 80 hektar masuk dalam area Taman Nasional Alas Purwo. Disediakan pos pemantauan bagi wisatawan yang bisa melihat langsung satwa liar dari ketinggian kurang lebih 10 meter. Next trip kita selanjutnya adalah menuju ke Pantai Pelengkung. Nah, khusus ke Pantai Pelengkung kita akan menggunakan mobil 4x4 seperti ini karena medan yang akan kita lalui cukup sulit untuk kendaraan biasanya. Let's go, kita naik. Halo people, inilah trip kita yang terakhir. Kita berada di Pantai Pelengkung atau disebut dengan G-Land. Nah, karena ombaknya berbentuk seperti huruf G, sering diadakan event internasional untuk surfing. Makanya banyak surfer-surfer lokal maupun mancanegara datang ke sini untuk menjajal ombaknya yang keren banget. Thanks for watching my video. If you happy, you can click subscribe, like, share, and comment under below. Ciao! Thank you!